alles bilden, man muss alles kontrollieren, ne? Damit bloß richtig wird. Ne? Kita akan mandi. Oder hier? Ne, das ist mein Dartboard. Warte mal. Gut, oh gut. Sehr gut. Ja. Was ist denn mit deinem Brunnen, so wenig Wasser? Nah, ini arang bekas kita bakar sate kemarin. Jadinya arang ini tip buat kalian semua, jika kalian punya arang atau abu, jangan dibuang, buanglah ke tanaman kalian. Ini bagus sekali untuk pupuk. Jadinya dia subur dan juga intinya bagus buat tanaman bunga atau tanaman, apalagi kalau kembang mawar ya, bagus sekali itu. Ini ya, biar tidak digigit siput kalau di tempat kita ya, kalau di snake, kalau di sini namanya snake, kalau di tempat kita itu siput, namanya siput-siput liar ya. Oke, nanti kita taburkan ke tempat cabai kalian. Ini abu ini bagus sekali untuk tanaman cabai. Nah, ini aku tuangkan di samping, di sampingnya aja ya, tuh kayak gitu. Jadi ini bagus untuk tanaman. Nah, kayak gitu selanjutnya. Ini contohnya tanaman aku. Ini adalah bunga mawar. Dia sudah mengeluarkan tunas. Ini akan aku taburin dengan abu yang aku ambil tadi, abu. Nah, biar itu tidak ada dimakan semut gitu. Nah, ini juga mawar kan bunganya begitu. Jadi ini bagus sekali untuk pupuk. Hari ini kita masak di kebun dan mengambil sayuran. Nah, ini sayuran untuk dimasak sekarang. Tahu kalian sayuran, ini ada beberapa, ini juga kita masak karena aku punya daging yang aku masak. Ini ada, ini dengan namanya
Sukini ya, namanya ini Sukini. Ada Sukini kuning, hijau, bulat. Terus kita cuci dengan air yang bersih. Tuh, terus kita potong-potong. Ya, ini kita potong-potong. Nah, ini daging sudah aku goreng. Tuh. Bumbunya cuma dikasih garam, merica bubuk, ketumbar. Tuh, goreng sampai layu. Nah, sampai layu ya. Nah, ini zukini yang sudah dibersihkan, terus dipotong-potong biar nanti kita makan bersama suami apa yang ada di kebun. Nah, ini juga bunganya dibuang. Dirajang begini saja. Bersama satu biji bawang, oke? Nah, ini masakannya sudah sedikit brown atau kecoklatan ya. Ini daging sapi tuh sudah mulai kecoklatan. Terus kita masukkan sayuran yang tadi aku petik. Kita kasih paprika. Ini paprika. Kita kasih merica bubuk secukupnya. Tuh. Terus kita kasih ini knoblauch. Knoblauch itu bawang putih ya. Ini bawang putih. Itu. Bawang putih secukupnya. Terus kita kasih ajinomoto sedikit. Garam sudah aku kasih. Kita goreng sebentar saja biar sayurannya tidak terlalu mateng, karena sayuran ini kalau zukini ini jangan terlalu mateng ya, jadi dia akan enak gitu. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau aku koreksi rasanya gini. Gitu. Sudah enak.